dari selanjutnya sederhanakan bentuk berikut. Bentuknya yaitu min Y pangkat 5 bagi dengan min Y pangkat 2. Oke, kita gunakan caranya sebagai berikut, yaitu A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurang dengan Y. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Oke, langsung saja, min Y pangkat 5 per min Y pangkat 2 sama dengan minus Y pangkat 5 dikurang dengan 2. Maka hasilnya yaitu minus Y pangkat dengan 5 dikurang 2 yaitu 3. Maka hasil dari min Y pangkat 5 bagi min Y pangkat 2 yaitu minus Y pangkat 3.